Assalamualaikum semua. What's up netizen? Okay guys, hari ni sebabkan weekend so tak ada buat apa-apa selain jaga anak kat rumah, selain bonding dengan family. Bella ada Bella ada beli cat ni. Cat colour putih berserta roller. Mana roller dia? Dalam tu. Oh ni. bersama roller kecil ni. Korang tahu tak Bella cat apa? Mari sini. Kita tunjuk dulu dinding-dinding dekat rumah baru ni Dia macam yang tak berapa nak cantik sangat, so kita tak cakap sikit lah. Contohnya macam ni. Boleh nampak kan? Dinding tu. Lepas tu hamil sini. Bella tunjuk lagi dinding mana. Okey, sini. Dinding ni kita nak cat. Bella sejenis yang tak boleh tengok rumah yang macam comot-comot macam tu. Tengok ni. Sebab rumah beli kan, kalau rumah sewa lain lah. Yang ni kita nak touch up. Lepas tu kat tepi-tepi ni semua kita nak touch up. So, tanpa melengahkan masa, jom kita start. Bella sendiri yang cat. Okay, macam kat tepi-tepi ni, kat bawah-bawah ni, Bella akan cat juga. Actually kan, Bella tengah tunggu orang. Bella ada upah orang untuk buat garden Bella ni. Garden kat tepi ni. Yang ni belum buat lagi, tapi kita akan upah orang untuk buat macam gazebo. And tengoklah nanti, korang tunggulah siap. Tapi sekarang ni tak siap lagi, so banyak kemuncuk. Dia akan lekat-lekat kat sini. Bella akan potong dulu. Bukan potong, cabut rumput tepi-tepi ni sebab aku nak cat kan. Macam tu dah lama ni kita tak berkebun ni. Tuh, lepas lah macam ni. Ya Allah, Tuhan tu. Macam ni lah ya, perempuan nak sangat hidup berdikari tanpa menyusahkan suami. Ada. Disebabkan saya terlupa nak beli tempat cat tu. So kita main pedal je lah. Boleh tak? Sebab kita nak tanya cap je kan. Aduh, Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ketinggian tu. Macam ni Macam tu boleh. Macam tu je. Macam ni je. Sekejap. Pemasangan semua okey. Sudah okey. Macam tu. Kenapa? Kan warna putih tu. Lailaha. Kan cantik tu. Tak apa, ini baru first layer. Ambil kau. Habis rumput semua aku cat. Semua rumput aku cat sekarang ni wey. So kita belajar bukannya bidang cat. Ayo. Jadi kita pergi belakang sekejap.
sepatutnya kerja laki ya. Okay, kita dah settle dah belah sini. Dah settle dah belah sini. Jom kita pergi sana semula untuk second layer. Pasti dah lah, penat weh. Okay korang, Bella dah chat. Kita tunggu part tu pula sebab nanti lepas siap-siap semua rumput kapet, garden kita, nanti Bella buat video untuk part tu. Ha, kau ada pernah tengok orang chat rumah pakai baju macam ni? Okay semua, thank you untuk siapa yang teman Bella chat. Nanti Bella buat konten lagi, okay? Assalamualaikum, bye. Okay, tengah buat garden kita. So Bella suruh diorang clearkan semua. And then ni semua diorang akan tanam balik. Sampai belakang. Kemas gila tau diorang buat. So Bella tak sabar nak tunggu siap. So Aila dan Aiden boleh main kat sini. So day 2. Bella tak sabar nak tunggu siap. So far diorang clean kan. Diorang bersihkan memang sangat-sangat clean. Yang ni Bella request, Bella nak pokok-pokok ni. So Bella request kat sekeliling semua nak pokok ni. Sampailah belakang. Dah tak ada semak-semak apa semua kan. Bila dah bersih macam ni, dia nampak lagi luas. So memang okey lah dengan harga yang dia bagi tu. Puas hati sangat-sangat. And Bella nak tambah something nanti dekat sini juga. Dia macam bumbung, dia letak kipas. So anak-anak boleh main nanti. Garden Bella dah siap. So jom Bella tunjuk. Daripada Bella cat sendiri, betul tak? Korang nampak kan tadi kan Bella cat sendiri. Lepas tu the next day kita upah orang. Yang ni rumput kapet ni kita upah orang untuk buat lah. Okay, so jom kita tunjuk. Cuma lagi satu, korang nampak yang bawah-bawah ni kan. Yang ni jangan risau, disebabkan rumput dah siap. And then Bella akan cat sendiri nanti. Wow. Bella akan touch up kan putih dekat bawah-bawah ni. Semua tu Bella akan touch up. Korang nampak ni kan? Macam yang tak cantik punya cat ni, Bella akan cat sendiri lah. And then yang pokok ni dengan batu putih ni, Bella request dekat orang tu Bella nak macam mana. So kita letak 1, 2, 3 kat sini. So tak payahlah banyak-banyak sangat serabut kan. Let's go. Yang ni pun Bella pindah juga. Cantik kan susunan batu pokok dia. Kita kena selalu siram pokok ni. Dia perlukan air yang sangat banyak. Nampak ni kita letak bulu apa ni? Bulu ni sana. Bulu kelapa. Bulu kelapa. Kalau nampak keluasan dekat sini, luas sangat-sangat. So Bella tak sabar tunggu Aila dan Aiden boleh main dekat sini. Okay, tengok kat sini luasan dia. Ini pintu pagar untuk kita pergi ke bawah. Kat belakang ni ada garden juga.
So kita boleh lalu nak jogging ke apa ni kat belakang ni kawasan jogging. Jom kita tengok belah sana tu. Cuma yang dekat sini, yang dekat sini Bella akan tambah on ni nanti. Bella akan tambah, so boleh letak kipas dan boleh lepak-lepak kat sini kan. And dekat sini pun Bella nak tambah on ni, dia macam bumbung. Bella nak letak kipas juga. Kita boleh santai-santai petang dekat sini kan. Sini kipas sikit sebab daun dekat atas ni dia jatuh kan. Ya itu yang Bella cat air tu. So, ini dah dia. Tada! So, macam mana korang? Cantik tak? Alhamdulillah. Dengan rezeki yang Allah bagi kan. Kalau korang tanya, Bella buat kat mana bubuk kapek ni? Bella cari dekat IG. Adik ipar Bella yang cari kan. So, next, insyaAllah Bella akan buat the whole home tour Bella. Alhamdulillah. Thank you korang yang support Bella. Kita jumpa pada next content. Assalamualaikum.